Hey guys, Marcel here. Uh, this is description video about produk bikinan kita sendiri at local drone, which is the silicon motor soft mount atau motor anti vibration kit untuk quadris teman-teman. Uh, this produknya kelihatan slightly. Uh, ini adalah sekaligus video short recap dari uh, local drone power class 01 yang baru aja gue bikin kemarin via platform FB live. Uh, but this time gue cuma akan bahas soal masalah motor soft mounting related and why you should do that. Okay? So, uh, kalau teman-teman baru aja purchase motor soft mount kit dari Local Drone And the instruction on the packaging, gue bawa teman-teman ke link video ini dan stick around Because panduan soal pemasangan ada di part belakangan dari video ini Atau tentunya teman-teman bisa langsung lompat ke part yang dicari Yang chapter timenya udah gue kasih marking di description atau di scroll bar uh, Tapi gue strongly recommend sekaligus juga mungkin bagi teman-teman lain yang lagi nonton video ini Karena lagi nyari-nyari metode untuk maksimalin performa mini quads teman-teman Especially if you are on better flight, then stay. Oke, okay? kita akan ke sana arahnya. Diskusi gua arahnya ke sana. And this time gua akan singkat-singkat aja kok, promise. So on the last session of Local Drone Power Class 01 FB Live, uh, di session gua kemarin. Uh, by the way, thank you guys yang udah online kemarin, post question, comment, etc. Dan untuk yang miss out uh, live session kemarin atau komplain ke gua kenapa nggak nemu linknya atau kenapa nggak bisa dibuka, I'm really really sorry. Oke. Okay? Putra seems to upload the live session di personal wall gue, and wall itu gue setting for friends only alias private sehingga banyak yang gak bisa nimbrung. Uh, sorry sekali lagi, but relax. Power class 02 coming really 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 soon. Oke, okay, uh, prepare topics yang kalian mau request atau pertanyaan-pertanyaannya apa. Oke. Okay. Uh, back to uh, live session, gue yang kemarin. So, inti dari main topic discussion gue kemarin adalah gue bicara soal masalah how to optimize uh, flight performance, mana gue pengen lagi balik ngedapetin flight performance dari beta flight yang snappy. Dia precision beloknya, and then yang paling penting, paling penting adalah dia bebas prop wash Dengan cara kita disabling filter-filter beta flight yang redundant menurut gue. Little that I know, uh, ternyata topik soal PT1 filtering itu juga lagi rame banget udah dua minggu ini uh, Baik di RC Groups, di Github, uh, people putting YouTube videos about effects PT1 seperti apa So then I guess it actually work then Oke, okay? Ternyata um, rame uh, diskusinya dan ternyata banyak yang ngerasain manfaatnya Di live session kemarin gue curhat dikit soal frustasi gue ngadepin Betaflight 3.1 terbaru Yang singkat kata gue bilang karakternya jadi berubah 180 derajat dari yang biasa gue kenal terbangnya jadi empuk banget, PID tuning jadi nggak sensitif, dan susah untuk ditebak uh, behavior karakternya terkait uh, tuning angka yang gue masukkan little did I know bahwa dibalik semua tebakan-tebakan gue soal apa yang berubah dan apa yang gue harus adaptasi soal BF terbaru filter is the main reason, filter 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 filter, itu yang gue set di uh, local drone power class 01 kemarin So, gue menyadari bahwa BF, Betaflight harus mengikuti perkembangan teknologi terbaru And mostly I'm talking about shorter loop time here About running 4K, 4K, 8K, even kita lagi preparing untuk 32K gyro loop Karena yang namanya RF atau race flight udah jalan duluan Be careful, uh, because shorter loop time in general konsensus nggak cuma berarti processing di FC jadi lebih berat tapi artinya apa? Kuat kalian bakal jadi jauh lebih sensitif dan rentan terhadap noise atau vibrasi. And the finer it gets, tuning prosesnya juga bakal jadi makin susah. That's the thing. And in simple understanding ketika gue tarik lurus, running di gyro rate yang lebih tinggi dengan kuat yang setupnya cenderung sloppy, tinggi resikonya terhadap satu hal yaitu ngebakar atau ngegosongin motor teman-teman sendiri. Oke, okay. so that's uh, what Boris have to do untuk ngadepin general population pilot mini quad yang belum tentu baca atau ngoprek kayak kita yang ada di sini yang lagi ngikutin ini di -apply lah berbagai macam filter-filter tersebut secara default untuk meminimalisir resiko-resiko hal-hal tersebut jangan sampai terjadi dan jangan sampai beta flight yang disalahin I guess that's the idea. But then pilot-pilot yang sensitif, pilot-pilot yang meticulous all flight performance mereka pun gantian komplain. And keluarlah statement ini dari Boris. Check out the links. Uh, well, gue gak akan beneran bacain sih the whole statement yang dibuat di RC Groups dan di copy di GitHub tersebut. Tapi seperti yang teman-teman udah lihat, gue yang gue post di sini. Dan untuk teman-teman nanti mau baca lebih detail lagi juga, nanti uh, linknya pasti gue taruh di description di bawah. But the point of the statement, and I repeat apa yang gue bilang di local drone power class kemarin, what Boris basically said, ya udah, kalau kuat kalian emang clean alias minim noise atau vibrasi, matiin aja filternya satu persatu sesuai kebutuhan. There, sekali lagi ya, ya udah, kalau kuat kalian emang clean alias minim noise atau vibration, matiin aja filternya satu persatu sesuai kebutuhan. Dan, and that's what we all going to try to do today. Um, even di sini ada keyword-keyword yang gue mau colong sedikit yang teman-teman bisa baca. Um, uh, now if your setup is still clean, you could even remove the term notch. that will give you best result, sharpest response, easiest tuning, and literally no prop wash on good setups. Oke, okay. uh, ada satu punchline lagi yang gue mau ambil juga di sini. I think if you really put some effort to build a clean setup, you can easily get away with most of other filter setting. To test what I was able to repeat, it on three of my builds. Nani, hardware soft mounting is always filtering without extra penalty. That's the point kenapa gue banyak mau bicara, uh, precisely soal yang namanya soft mounting. Yang artinya real soft mounting, physical soft mounting bukan digital filter. Oke, okay. so uh, moving on. So apa yang proses yang mesti kita lakukan ya simple seperti yang udah gua kasih lihat di instructions di local drone power class kemarin dan agak akan sedikit gua review juga saat ini uh, Kita masuk ke PT1, sorry kita masuk ke CLI, kita masuk ke CLI kita akan uh, Switch dari default uh, filter mode nya uh, Algoritm filternya dari by quad filter kita switch to PT1 filter And then uh, recommendation prosesnya ketika dibilang sama dia step by step artinya apa selesai switch to PT1 maiden Hover, Oke, okay, Punch out, Punch out, Punch out. Kalau motor nggak panas, uh, clean, nggak ada masalah, nggak ada vibration, nggak ada bunyi noise propeller yang aneh-aneh, yang geng, -geng, -geng -geng atau apa, Oke, okay, turun, terbang FPV. We feel better. Uh, kalau kita udah already improve, kalau udah cukup puas, Oke. Okay. Tapi mostly dari situ kalau masih misalnya teman-teman merasa -teman masih rada empuk, masih kurang snappy respons behavior-nya di luar masalah PID dan rate. Oke, okay, maka the next step adalah kita akan disable yang namanya notch filter yang ada di tab kedua dari PID tuning. Oke, okay. proses pertamanya adalah disable notch filter satu kita set dari angka default 400 jadi 0. Oke okay, atau angka berapapun yang mungkin teman-teman udah ngikutin tutorial soal notch filter uh, yang kemarin yang diikutin sendiri dan teman-teman udah ngerubah angka notch filternya setup jadi nol yang pertama dulu sama prosesnya maiden hover motor nggak panas nggak ada behavior aneh-aneh landing baru terbang FPV and then refine. Di situ di proses itu biasanya ketika teman-teman switch to PT1 and then teman-teman disable yang namanya notch filter pertama, mostly seperti yang gue alamin, the difference is already significant banget. Oke, okay? itu udah gue bilang di video uh, session live kemarin di Power Class 01 gue bilang inilah yang gue cari feel beta flight 261 kemarin yang gue yang gua punya but then sebenarnya um, ada lagi teman-teman yang mau nge-push push forward lagi berdasarkan rekomendasi Boris kita bisa sampai remove notch filter kedua and then kita juga bisa sampai remove yang namanya di term filteringnya oke okay? but not that simple guys karena di paragraf statement tersebut Boris clearly stated do it at your own risk Oke, okay, lakukan dengan tahu sendiri resikonya. And even on that paragraph pun, Boris clearly said that Boris does recommend metode ini since lots of you people already doing soft mount, yang tadi gue bacain. So, here we are, soft mount. Why? Kenapa soft mount? Soft mount yang macam apa? Oke, okay, so kita bahas masalah soft mount. Oke, okay, soft mount method yang paling populer, yang simple, yang gue yakin teman-teman udah pada tahu dan teman-teman udah pada coba adalah O-ring. Oke, okay, O-ring pada FC, mounting O-ring pada FC. Oke. Okay? The thing is about O-ring method pada FC standoff yang gue sampaikan kemarin adalah vibration masih akan tetap masuk dari baut ke permukaan lubang FC, and O-ring jadi obsolete, jadi nggak ada gunanya at that, uh, at, at that point. Sehingga rekomendasi yang dilakukan oleh banyak pilot pada saat itu adalah kikir alias di oversize diameter lubang FC-nya sendiri. Because the idea of a soft mount atau vibration dampening method yang ideal adalah dia harus punya ruang gerak fleksibel, atau gue suka bilang istilah gue adalah play tolerance. Every soft mounting atau vibration dampening method yang bagus harus harus punya play tolerance. Oke, okay? um, selain example video yang gue kasih lihat kemarin, dan mungkin gua juga lagi kasih lihat sekarang, uh, sampelnya seperti apa. Coba teman-teman cek yang namanya karet gimbal DJI Karet gimbal Phantom atau gimbal GoPro Atau gimbal third party apapun Atau teman-teman coba lihat yang dulu masih menggunakan FC-FC kayak APM Atau Gyro Heli yang dia sistemnya karet rubber Coba lihat selalu ada yang namanya gue bilang That uh, play tolerance ketika teman-teman bisa basically bisa di wobble Bisa di move, bisa digerakin but Not too much ya tentunya Dimana FC-nya tersebut dia punya yang tadi gue bilang namanya play tolerance Atau ruang gerak tersebut And besides, gue juga yakin teman-teman punya kesulitan lately belakangan untuk ideally pasang o-ring FC, ya o-ring FC yang versi idealnya, which is atas dan bawah, oke? Okay, seperti foto yang terlampir yang gue lagi kasih lihat sekarang uh, untuk mounting yang namanya rubber o-ring di atas dan di bawah FC di, di baut dengan stand off. Defe uh, definitely agak sedikit susah lately Because gap distance antara FC ke PDB Yang sekarang udah nggak bisa terlalu tinggi lately Dikarenakan model-model frame yang lately makin imut Makin kecil sehingga gap space ke atas Standoffnya juga semakin pendek Sehingga agak difficult buat teman-teman sekarang ini gue yakin Oke okay? And one last thought Even if you oversize that of uh, FC hole mounting Apakah O-ringnya udah bekerja maksimal Untuk kill that vibration completely? No Oke okay, sayangnya enggak So then comes motor soft mount kalau ditanya kenapa, dan jawaban gue kenapa enggak, oke? Okay. Di gini loh, soalnya uh, the idea of killing atau dampening vibration langsung dari sourcenya si motor, tentunya bakal jauh lebih bagus and ideal daripada diredam di sensor gyro atau bahkan melalui proses-proses filter digital yang ada di dalam software kemarin gue bicara sedikit soal yang namanya Gigo Principle atau GIGO. Gigo Principle banyak dipakai di banyak aplikasi dunia profesional. Gue dulu di Sound Engineering atau Studio Engineering salah satunya. <coughs> Jadi gini, uh, GIGO G -G stands for Garbage In, Garbage Out. Yang prinsip dasarnya berkata untuk ngedapetin result output yang terbaik No matter seberapa banyak, so ini kan uh, processing tuh input, proses, output, oke okay, bahasanya seperti itu. Nah, gaigo processing bicara untuk ngedapetin result output yang terbaik versinya dia, no matter seberapa banyak processing atau filtering alias poles pengakalan pengakalan yang dilakukan di tengah proses di tengah jalannya, kalau bahannya dari sananya udah jelek, ya jelek aja udah resultnya juga nggak akan optimal. So regarding to that principle. Fixing the problem dari sumber terdekatnya langsung. So in this case, ketika kita bicara multicopter adalah motor soft mount is a better idea than gyro soft mounting definitely pasti gue setuju. Oke? Okay. Nah tapi sekarang pertanyaannya motor soft mounting yang kayak gimana yang oke? Okay. Then comes my idea and concept of motor soft mount yang sebenarnya udah gue apply long before someone explode the idea of Sorry, narok lakban atau double tape di atas arm motor and dibaut seperti biasa and they call it soft mounting, which is I'm sorry that is ridiculous and will not work. Guys, this is local drone version of motor soft mounting. First, the main thing yang gue mau perkenalkan sama teman-teman adalah materialnya, which is industrial heat resistant silicon. Jangan salah, ini bukan 3D printed material, bukan TPU, bukan Ninja Flex, and definitely bukan PLA atau PETG. Eh, don't get me wrong, 3D print, 3D, TPU 3D printed is flexible, but it's not elastic to pressure. Ini ada contohnya di tangan gue, this is a TPU 3D printed, agak popular juga di forum dan di internet. The thing is flexible, oke, okay. fleksibelnya sama. Although this one is like really spongy, flexible, but yang jadi issues yang gue bilang uh, adalah uh, tpu 3D printed, dia tidak elastik terhadap pressure, dia tidak flexible enough terhadap yang namanya pressure. Sementara uh, untuk heat silicon, heat resistant silicon, teman-teman bisa lihat sampelnya di sini, it is really spongy. Oke, okay, ini sampelnya ketika gue lihat, ketika dipres sama baut. But maybe probably videonya nggak akan bicara banyak, tapi untuk teman-teman yang udah pegang barangnya di tangan, then you know definitely bahan yang kita pakai adalah bahan yang paling fleksibel dan elastis untuk ngedapetin that jello rubber effect, tapi nggak gampang meleleh atau meleot. Oke, okay? now second thing, gue mau bicara soal the design. Oke, okay? teman-teman di sini akan langsung notice dari sampel produk yang kepasang yang ada di tangan gue sekarang, bahwa gue prefer menggunakan methodnya adalah mounting di dua sisi, yaitu di atas dan di bawahnya arm. Oke, okay? why? See for yourself here, oke? Okay, gue akan kasih lihat. Ingat yang gue bilang bahwa di awal bahwa soft mounting yang benar dan ideal harus punya yang namanya play tolerance. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri play tolerance motor ke frame itu noticeable banget. Sementara soft mount method yang kurang ideal nggak akan ngasih play tolerance yang cukup dikarenakan vibrasinya tetap jalan dari yang namanya baut motor ke lobangnya arm sendiri. Dan apalagi, tentunya kalau teman-teman bandingin sama hard mounting, kalau hard mounting definitely there's no play at all. Jadi, vibrasi sekecil apapun, definitely masuk ke arm-nya. Sementara, sekali lagi, gue kasih lihat yang gue maksud dengan namanya play tolerance, bahwa uh, teman-teman lihat motornya masih bisa gue wobble dengan tangan di dalam arm, tapi bukan berarti dia nggak ngunci dengan cukup paten. Nah, kembali, jadi efeknya apa, manfaatnya apa? First tentunya vibrasi yang masuk ke dalam frame dan terbaca oleh gyro akan jauh-jauh lebih minimal sehingga kita bisa mencapai target yang kita mau kejar untuk optimum flight karakteristik dengan mengaktifkan yang tadi kita bicara di awal, PT1 filter diaktifkan dan kita akan disable notch filter, notch filter 1 dan bisa sampai notch filter 2 dan bahkan ke D-term. Oke, okay? nah in general terms, walau gua nggak mau bahas panjang lebar di sini karena ini udah gue bicara di video tutorial-tutorial sebelumnya, Teman-teman juga akan dengan efek uh, soft mounting yang proper akan bisa ngejar PID gain, PID gain setinggi mungkin dan seoptimal mungkin tanpa teman-teman harus khawatir kuatnya gampang cepat langsung masuk vibrasi atau getar. Kedua, dengan model yang mengintroduce play tolerance yang baik, the way I see it adalah less stress on the motor bearing. And less stress on the motor bearing means umur motornya akan relatif lebih lama dari biasanya sebelum bunyinya akan mulai kresek-kresek yang gak enak itu. So that's the idea. Let's go. Oke okay, teman-teman, comes to the final and main menu di video ini. Khususnya pula bagi teman-teman yang udah punya soft di tangan dan udah lagi agak ragu soal pemasangannya and emang look up lagi ke instructionsnya. So here it is. So, Uh, yang ada di tangan gue adalah this is what you need untuk uh, mounting soft mount per satu motor per piece. Jadi uh, untuk satu set yang kita butuhkan adalah uh, ya dua dua macam dari soft mount rubbernya, silikonnya sendiri uh, yang ada bolongan di tengah adalah yang untuk di arm yang, yang di atas arm atau yang persis di mounting di bawah motor. Sementara yang tengahnya solid adalah untuk uh, yang di bawah armnya sendiri yang langsung ketemu sama Ring dan baut, oke. Okay. Terus uh, ada 4 piece baut stainless steel uh, yang high quality yang gue pilih dengan size nya adalah M3 kali 10 mili. Nah, uh, sebelum kita jalan terus, ada dua hal soal baut yang gue mesti tekankan sama teman-teman. Uh, pertama adalah masalah faktor size nya sendiri. Oke, okay, pertama masalah size, uh, size M3 kali 10 mili itu gue tekankan aman dan sudah gue kalkulasi untuk frame atau uh, arm karbon dengan ketebalan 4 mili. Oke, okay? jadi kalkulasinya adalah e, arm 4 mili ditambah dengan dua e, soft mount mountingnya sendiri setebal 2 mili. Itu artinya e, dia udah 8 mili sendiri ditambah sama ring sekitar hampir 9 milian. Uh, belum nanti dengan flexingnya jadi uh, sisa drat untuk baut motornya sendiri itu masih ada 2 sampai 3 mili mm maksimum jadi sehingga by estimate gue uh, 2 sampai 3 mili mm maksimum itu uh, amat aman dia tidak akan sampai jatuhnya terlalu panjang untuk ngedrat sehingga dia jangan sampai bau, uh, bautnya nanti di mounting rusak kumparan karena dia ngehantem kumparan uh, so untuk arm uh, untuk frame teman-teman yang dengan ketebalan arm rata-rata pasti memang 4 mili mm, yang standarnya gue tekankan dan gue yakinkan ada adalah aman namun untuk teman-teman yang menggunakan frame-frame yang agak sedikit lebih tipis yang ketebalannya armnya 3 mili mungkin lebih eh, boleh sedikit diperhatikan boleh dicek eh, terhadap eh, rentang jarak bautnya nanti seperti apa Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, uh, ini notice yang gue kasih cukup penting-penting banget bahkan adalah it's important to please, please thread lock baut-bautnya lagi sebelum didrat ke motor. Oke, okay, uh, especially, uh, especially since uh, idea ketika kita menggunakan soft mounting ini, The idea is not to over tight baut ke drat motornya itu sendiri, oke. Okay? Uh, satu gue mesti tekankan sebenarnya baut-baut ini sebelum uh, keluar dari toko, jadi maksudnya uh, ketika nyampe di tangan teman-teman keluar dari packaging, sebenarnya semua bautnya udah dilapis dari di coating sama thread lock. namun karena Gue dapat beberapa laporan dari pretest pilot bahwa mungkin thread lock yang dari pre productionnya agak sedikit kurang nempel, kurang bagus, maka strong recommendation gue sekali lagi adalah supaya uh, teman-teman standby uh, prepare thread lock uh, yang gue pakai adalah blue thread lock biasa, blue thread lock 243 dari Loctite atau gua rasa thread lock normal tipe apapun berfungsi. gak usah yang terlalu keras, jangan sampai pakai yang thread lock merah yang permanen juga. <laughs> Itu enggak perlu. Eh uh, that's all soal, soal masalah bautnya sendiri. yang terakhir adalah 4 piece uh, ring uh, washer ring ya, stainless ring M3 untuk dia uh, gunanya nanti mengequalize pressure di silicon pad bawah dan untuk pastiin jangan sampai dia melintir waktu di ke baut. Jadi uh, order of mountingnya susunannya seperti yang gue lagi lampirkan sekarang. Jadi baut, and then ke ring aluminium atau ring stainlessnya, baru kita ke silicon pad yang untuk bottom arm, baru masuk naik ke arm. Baru habis, itu adalah soft mount yang rubber yang atas yang di bawah motor, baru mounting ke motor. So that is the order susunan yang gua pakai. Untuk juga sekaligus memastikan supaya jangan sampai uh, bautnya sendiri jatuhnya deratnya kepanjangan, sehingga dia nanti akan uh, sampai nusuk, nancep ke kumparan atau kontak ke kumparan. Oke. Okay? The idea untuk membuat dua macam soft mount pad di bawah dan di atas arm And kenapa yang bagian bawah arm itu tidak berlubang Itu gue buat adalah sengaja untuk memang mengisolasi bagian siklip atau bottom bearing pada motor Uh, satu menurut gue setengah tahun gue selain adalah bagian area bottom bearing bawah ini ternyata tidak perlu sirkulasi atau ventilasi, uh, gue juga personally agak kurang suka bagian bottom bearing itu terekspos dan biasanya dia suka kemasukan tanah atau debu, and especially ketika crash atau main di tanah yang becek, which eventually akan uh, ngebikin debu atau kotoran masuk ke dalam bearing dan bikin bearingnya lebih cepat soak atau bunyi yang gak enak itu, oke? Okay? So, dengan related catatan gue dengan desain tersebut, maka advantage tambahan dari desain ini adalah biasanya sebelum gue melakukan instalasi, gue terlebih dahulu akan pre-lubricating lagi area bottom bearing dan si clip dengan minyak singer atau minyak motor hobby grade kalau teman-teman punya. Dan bisa dipastikan bagian area bottom si clipnya itu bakal terisolasi dengan baik oleh si soft mountnya. Jadi, biasanya di sini gue akan terlebih dahulu lakukan lubricating dulu Good enough. So, for the motor mounting method, uh, ini adalah saran uh, atau rekomendasi cara ngebaut atau mounting versi gua, karena jujur aja, berdasarkan review dari beberapa pilot yang udah jadi beta testernya, mounting this uh, thing properly is a little bit tricky. So, here's how I do it. Oke, okay? jadi pertama, biasanya uh, setelah udah kita buka semua. Pertama, kita akan mulai dengan uh, motor mounting hole pattern-nya. Oke, okay. so in case teman-teman belum realize motor mount size 22 itu hole patternnya tidak simetris, melainkan panjangnya itu berbeda beda secara diagonal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat uh, dari empat lubang baut ada dua yang jaraknya pendek dan ada dua lagi yang jaraknya panjang. So pay attention terhadap mounting hole pattern dan pastikan sesuai dengan pattern hole yang ada pada soft mountnya itu sendiri. Di lain dipastikan karena di soft uh, di soft mount Uh, silikonnya sendiri juga, gue print gua potongannya adalah uh, pendek dan panjang, rentang jaraknya sesuai. Oke, okay. dan untuk mempermudah proses trading atau drat ke motor, dan supaya mastiin supaya silikonnya jangan sampai melintir karena dia fleksibel ketika nanti baut empat-empatnya masuk, maka biasa yang akan gue lakukan adalah gue akan terlebih dahulu pasang dua baut terluarnya dulu aja di sisi armnya. Oke, okay, jadi di sini dua baut terluar udah gua standby sedalam posisi untuk premounting, baru gua akan fitting ke motornya sendiri. Dan di sini pun biasa kondisinya gua akan belum langsung hard mounting baik dengan obeng atau tidak akan gua putar terlalu keras, hanya untuk di fitting aja. And then baru setelah itu gue akan mounting, uh, sorry gue akan drat lagi ke, uh, kedua sisa baut yang ada. Oke okay, sekali lagi please please jangan lupa di thread lock terlebih dahulu. Jadi gue akan thread locking dulu terlebih dahulu yang uh, dua baut belakang yang akan mau masuk yang permanen. Oke okay, nggak usah terlalu eksesif, secukupnya aja cukup untuk kunci uh, baut ke drat motornya sendiri. Dan baru setelah selesai itu, yang dua baru uh, maka dua baut yang pertama gua masukkan tadi untuk ngepasin posisinya akan gua buka satu persatu untuk gua thread lock kembali. And that's it, we're done. It's that simple. Selesai, kita bisa cek, kita bisa make sure. Pastikan uh, rotasi motornya bagus, gak ada yang ngalangin, gak ada yang ngepres, gak ada yang nahan. Dan kita juga bisa cek sekali lagi, uh, favorite part gua soal motor mounting ini. Kita bisa lihat uh, play nya juga kelihatan langsung. That's it, kita selesai dengan mountingnya. Maka kita akan langsung kerjakan untuk tiga arm yang lain. So, uh, now sebelum gue tutup, uh, gue akan share uh, dan gue akan summary beberapa testimonial pilot yang udah jadi beta tester uh, produknya sendiri dan metode soft mount yang gue apply. Uh, in general, gue bisa sure sama teman-teman untuk yang mau ngejar ke setting PT1 dan disable notch filter yang pertama, you good to go tanpa harus khawatir motor bakal overheat. Dengan catatan PID udah well tuned uh, Even high number sedikit juga nggak ada masalah Setahu gua uh, Yang penting asalkan tidak ada sumber vibrasi yang lainnya yang parah Misalnya baut arm yang loose atau propnya yang unbalance nya uh, gede banget Yang unbalance nya udah, udah jelek banget Dan kalau uh, gak ada faktor-faktor vibrasi yang lain Then you should already feel the difference oke okay? um, Kalau di gua personally to be honest gue belum sampai mencapai tahap untuk uh, removing notch filter yang kedua karena di gue uh, switching to PT1 dan notch filter yang pertama udah signifikan dan di titik itu gue udah happy sekali lagi gue bilang keywordnya adalah if you're happy with it stop gitu loh uh, cuman probably mungkin dalam waktu dekat gue akan testing sampai naik ke notch filter yang kedua oke okay. eh uh, so that's it guys Eh uh, gue definitely nunggu review dari teman-teman yang udah purchase yang udah pakai juga What setting yang change uh, tab sampai filter kemana yang kalian bisa disable, uh, or how you feel the difference. Kalau ketika kalian nggak rubah apa-apa, masih dengan beta flight uh, de default, uh, feel seperti apa, difference-nya seperti apa, yang pasti sih mostly sih. Kalau kalian masih pakai dengan filter, most likely bakal ngerasa empuknya bakal berdobel But some people like it, some people don't. Uh, give me comments uh, kasih gua review kasih gua input uh, soal uh, soal how how about the difference and everything. Uh, thank you yang udah watch out yang juga udah support produk dari Local Drone. And regarding untuk Local Drone Power Class yang 02 uh, coming really really soon, I believe in May. Gua masih nunggu terus uh, topic request and pertanyaan yang bakal mau diajuin apa aja and hopefully kita bisa Start discussion yang lebih oke okay. di session kedua. Kita bisa lebih interaktif. Dan gue lagi mikir untuk inviting beberapa uh, resource atau narasumber. Jadi nggak cuma gue doang. Oke, okay, so see you around. Bye, happy flying.